So, welcome back again. Okay, kali ini saya mereaksen musisi asal Nerbone. Musisi ini dikenal dengan WW Water. Ya, ini adalah musisi dari Belgia, tapi dia lahir di Nerbone, dibesarkan di Belgia sebagai penyanyi. Dan dia itu aktif di tahun 2017 jadi penyanyi sampai sekarang. Dan musik kali ini saya reaksenin yang sekarang dari albumnya yang bernama Tropical Dancer. Karena musiknya emang asik banget sih. Mungkin kalian yang pernah dengar di TikTok atau pernah dengar di feed Instagram atau pernah dengar di video Instagram pasti kenal nih dengan musik yang satu ini. Pastilah, masa enggak? Itulah. So, langsung aja kita reaction video clip, bukan video clip ya, video live dari Carlot Eddie Carey. Okay, play. Yoi. Mungkin kalian belum tahu dengan band, bukan band ya, penyanyi ini. Ini dia Carlot Eddie Carey and Police Purple. Dan judulnya juga haha. Emang liriknya seperti ini. Dari liriknya juga emang gini banget. Jadi jangan heran karena musiknya juga seperti ini. Jadi lebih ke apa ya, menikmati musiknya, lebih ke apa ya, sedikit dan sedikit kecil-kecil lah. Cuman gak capek ya liriknya seperti ini ya. Tapi jangan salah loh, lagu-lagunya dari Carlot ini enak-enak buat kalian dengar. Gak hanya lagu yang ini, tapi lagu yang lain juga lebih enak. Keren ya, jarang loh musisi Belgia punya musik yang seperti ini, punya lirik yang sesimpel ini. Tapi emang asik juga sih kalau kita dengerin, lama-lama emang asik. Boom, pakai bass juga lagi. So, itu dia Carlot Eddie Carey. Jangan lupa untuk supportnya, oke? Di channelnya Carlot Eddie Carey. Keren. Oke, itu dia dari Carlot. Itulah musisi dari Belgia. Jadi, jangan ngomen yang aneh-aneh karena musiknya emang seperti ini. Karena liriknya juga seperti ini, tapi musiknya emang benar, emang asik juga sih. Kalau kita dengerinnya santai, emang cocok banget sih musiknya. Agak sedikit aneh buat telinga kalian, cuman emang buat yang namanya pendengar yang baik pasti ini enak juga nih musiknya. Emang benar enak juga nih musiknya. Walaupun hanya durasi 2 menit juga, tapi emang ini dari albumnya Tropical Dancer, mungkin dari musiknya mungkin ya kebawa suasana untuk dance kecil lah, dan enak lah, pokoknya emang enak sih sebenarnya. Tapi musik-musik yang lain juga emang enak-enak loh. Silahkan cek aja di Spotify-nya Carlot Eddie Carey ini, dan jangan lupa untuk follow-nya, dan jangan lupa untuk support channel-nya. Tapi jangan lupa untuk support Instagram-nya juga, follow juga Instagram-nya dan Twitter-nya ataupun social network yang lainnya, jangan lupa untuk support-nya. Jadi buat kalian yang belum tahu dengan penyanyi yang satu ini dari Belgia. Ini adalah musisi asik banget.
musik-musiknya juga asik. Buat kalian yang belum tahu, silahkan langsung aja ya, cek di Instagramnya atau di Spotify-nya juga, atau di iTunes-nya juga. Buat kalian yang pengguna iPhone, langsung aja dicek di iTunes-nya, pasti ada Carlot Adi Carey. Oke, jangan lupa tuh follow-nya. Oke, so langsung aja, jangan lupa untuk support-nya dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau musik dari Carlot Adi Carey ini emang cocok banget buat santai dan buat kita dengerin, emang asik banget sih. Jangan lupa untuk supportnya, oke? Okay? So, sampai di sini dulu reaction untuk musisi Belgia yang keren ini, dan jangan lupa untuk supportnya dan jangan lupa untuk share-nya ke teman-teman kalian, oke? Okay? So, thank you so much for watching, thank you so much for supportnya buat Carlot Adi Carey ini, dan jangan lupa untuk tetap selalu beribadah karena mau puasa mungkin selalu tingkatkan ibadah kalian, oke? Okay? Thank you so much for watching and see you next video.